Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cikman dimanapun berada. Hari ini Cikman hailing lagi bersama kawan-kawan setia. Di sini ada Cik Abral di sini. Halo, ini halo. Dia Cik Abral. Halo, halo Cik Abral. Iya. Ini ada Uda Nawir. Halo Uda Nawir. Iya, ini Uda Nawir ya. Ya, ini Rizal ya, Rizal. Ini beliau sahabat kami yang kuliah di negeri Cairo ya. Di negeri Mesir. Ya. Inilah beliau nih. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Gimana? Perkembangan di Cairo. Alhamdulillah di Cairo untuk saat ini aman-aman saja. Aman, tentram dan nyaman. Kita tinggal di Cairo karena kondisi saat ini lumayan kondusif. Ya. Begitulah. Kalau misalnya ini anak-anak muda ya yang ingin melanjutkan studi ke Cairo, bagaimana? Ada cara-cara tertentu atau memang harus tes langsung seperti kita di Indonesia? Untuk kita pergi ke kuliah ataupun mendaftar di kampus Al-Azhar, biasanya kalau untuk sekarang ini kita harus daftar dulu di Pusiba. Pusiba itu kalau nggak salah pusat bahasa yang ada di Jakarta. Jadi kita daftar di situ, nanti diterima di Pusiba. Kemudian mungkin ada pembekalan ataupun ada pembelajaran mungkin sekitar 1 tahun. Kemudian langsung bisa masuk ke Universitas Al-Azhar. Begitu. Ada pemilihan misalnya jurusan-jurusan ataupun tes gitu? Ada tesnya, tetapi nanti ketika masuk ke kuliah itu tergantung kita mau masuk ke jurusan apa. Ketika kita mau masuk ke kampus Al-Azhar, nanti itu tergantung kita mau masuk ke jurusan apa. Begitu, ke fakultas apa, ke jurusan apa. Iya. Begitu. Iya. Bung Rizal ini adalah seorang anak Aceh ya, yang bernomisili di Grand Manyang, Indrapuri, Aceh Besar. Beliau kuliah pertama di IAIN Araniri. Dengan jurusan apa? Jurusan PBA, Pendidikan Bahasa Arab. PBA ya, Bahasa Fakultas Arab. Fakultas Tarbiyah. Iya, Fakultas Tarbiyah. Lalu ke Cairo mengambil S2? Alhamdulillah mengambil S2. Mengambil S2. Magister di kampus Liga Arab ataupun Jamiah Adwal Arabiyah. Kampus Liga Arab dengan jurusan yang sama, fakultas yang sama. Jurusan yang sama, fakultas yang sama. Iya. Di negeri yang berbeda. Di negeri yang berbeda. Iya. Berapa orang dari Aceh jurusan yang Bung Rizal ambil? Ustaz Rizal ya. Ustaz Rizal. Pada tahun kami berangkat, tahun 2016, awal tahun 2016, itu kami ada 10 orang. Ada 10 orang. Kami semua itu terdaftar di beasiswa BPSDM Aceh, kantor gubernur. Jadi karena memang kami S1-nya di UIN Araniri, ataupun IAIN Araniri, ketika kami mau ke Mesir, kami dilarang untuk melanjutkan studi kami di Universitas Al-Azhar, karena memang Universitas Al-Azhar cuma menerima untuk S2 itu dari alumni mereka. Jadi kami pindah ke kampus Liga Arab, kampus Dual Arabiyah gitu. Dekat juga dengan kampus Al-Azhar? Lumayan dekat, kurang lebih perjalanannya mungkin setengah jam.
Kalau pendidikan, perbandingan ya, perbandingan pendidikan di Aceh dengan di Mesir itu sama atau memang ada bedanya? Pada umumnya itu sama, cuma mungkin ada perbedaannya itu ketika kita materinya, kita belajar materinya, apalagi materi yang berkenaan khusus dengan keagamaan, itu lebih luas. Kemudian di situ lebih ketat ketika ujian, ketika belajar, kemudian juga kitab-kitabnya ataupun bukunya itu lebih tebal. Kurang lebih begitu. Sampai ya. Di sini dulu ya, kami mau masak-masak dulu. Ini ada Uda Nawe lagi persiapkan masakan di siang hari. Ini jauh-jauh hari kami traveling ya ke Krung Siron ya. Jangan kawan anggap ini di bulan puasa, ini cuma upload aja di bulan puasa ya. Nanti kita lanjutkan dengan Ustadz Rizal lagi ya, tentang Mesir. Kita tanya-tanyakan lagi nanti tentang bagaimana kehidupan orang Aceh yang ada di Mesir yang lagi kuliah ya, sama enggak dengan di Aceh sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini kebetulan untuk mengajak kawan kami Ustadz Rizal untuk melihat kondisi ataupun situasi yang ada di Krung Siron ya. Untuk sekarang beliau sudah berangkat kembali ke Mesir, sudah sebelum 2 bulan atau 3 bulan lagi sebelum puasa sudah berangkat lagi. Semoga ada berita lagi di sana, kita harapkan ya, dari Ustadz Riza. Semoga sukses menggapai keluarga di sana dan bisnisnya di Mesir ya. Mudah-mudahan tetap sukses selalu Ustadz Riza. Ya, nanti kita lanjutkan lagi sambil mandi, kita tanya-tanyakan lagi ya. Sama beliau tentang Mesir yang lebih banyak lagi. Ini kami istirahat dulu dan mempersiapkan makan dan makan-makan dulu. Okay, guys. Ini kita dengar dulu nasihat lewat lagu oleh Uda Nawe, walaupun satu bait tapi manfaatnya lebih mengejutkan nih. Ini ketemunya tidak tahu ini lagi masa-masa ada nyanyian sedikit ya dari Uda Nawir. Ya, lanjut Uda Nawir. Surga digada tiup kaki lako, surga dilako tiup kaki poma. Sahabat Cik Man, kita lanjutkan lagi karena Ustadz Rizal sedang mandi nih. Ini kita curi-curi waktu ya. Tadi lagi cincang bawang. Iya. Assalamualaikum. Kita lanjut lagi Ustadz. Okay. Ya Ustadz, tadi kita bertanya tentang belajar ya, pendidikan di Aceh dan di Mesir. Ini tempat tinggalnya, Ustaz. Kalau di Mesir bagaimana? Kalau di sini kita kan ada rumah-rumah kos gitu ya. Kalau di Mesir bagaimana? Di Mesir ada juga rumah kos. Dan kebanyakan mahasiswa kita yang tinggal di Mesir itu menyewa rumah kos. Sewa rumah kos, ada yang tinggal satu rumah itu bertiga, berempat, ada sampai 15 orang ada juga begitu. Ada juga yang tinggal di asrama, asrama internasional ataupun di asrama yang disediakan oleh kampus Al Azhar bagi mahasiswa yang kuliah di kampus Al Azhar begitu. Jadi ada yang tinggal di asrama, ada yang tinggal di asrama internasional, ada yang tinggal di rumah-rumah sewa. Jadi kurang lebih begitu. Kalau masakan makan
Kalau di sini kan ada rantangan ataupun masak sendiri. Kalau di Mesir gimana? Kalau di Mesir, biasanya yang tinggal di rumah sewa, rumah kontrakan, itu mereka masak sendiri. Masak sendiri, mereka beli bumbu-bumbunya, alat-alat masak, mereka masak sendiri. Ataupun kalau misalkan mereka sedang malas, berarti mereka pergi ke rumah makan. Karena di Mesir itu ada juga beberapa rumah makan yang di apa namanya? Menyediakan. Yang menyediakan masakan Nusantara, khas Nusantara. Ada juga mie Aceh, ada juga nasi Padang dan lain-lain. Tapi yang tinggal di asrama, orang ini dimasak di apa namanya? Ada yang masak. Oh. Ada yang masak. Jadi orang ini nanti dibagi. Ketika waktu makan, mereka ambil kupon, nanti dibagi. Berarti ada biaya juga nanti untuk bulanan? Ada yang kena biaya, ada yang dibiayai. Oh. Ini kita tanya Ustaz tentang Ustaz di Mesir ya. Kalau di Indonesia, mungkin kan kalau kita kuliah, kan ada misalnya melirik lah. Mahasiswi, kalau memangnya di Mesir ada nggak seperti itu mahasiswa-mahasiswa yang Indonesia ya yang jatuh cinta kepada orang Mesir, khususnya ini untuk Ustadz aja, Ustadz gimana dan mahasiswa-mahasiswa lain? Seperti di sini juga mungkin ada yang jatuh cinta ketika belajar. Saya sendiri pun begitu. Cuma mungkin kalau saya di apa namanya dikenalin sama kawan, dikasih tahu sama kawan ini ada satu apa namanya mahasiswi Mesir, orang lokalnya, orang Mesir sendiri, orangnya begini, alhamdulillah cocok dan alhamdulillah sekarang sampai apa namanya sudah keluarga. Oh, Ustaz sudah berkeluarga di sana sambil berpendidikan? Iya, sambil kuliah, sudah berkeluarga sama orang Mesir, dan juga ada kerja sampingan juga. Jatuh cinta ataupun dikenalinya sama-sama satu kuliah atau memang layak kuliah? Beda kuliah, beda universitas. Jadi saya ada kawan orang Mesir, laki-laki. Jadi dia sama istri saya itu satu kursus bahasa Indonesia. Jadi orang ini kenal melalui apa itu namanya? Karena memang satu kursus. Jadi dikenali sama kawan saya yang asli orang Mesir. Habis itu disuruh kenalan sama dia. Setelah saya kenalan, alhamdulillah cocok dan diterima sama orang tuanya. Cara melamar, misalnya dari Indonesia ini. Dan budaya Indonesia dan budaya Mesir itu bagaimana kan? Kalau di sana mungkin perbedaannya harus ke rumah ataupun di mana itu? Kalau di sana itu kalau pengalaman saya sendiri itu harus ke rumah. Mungkin pertama kali kita berinformasi ke dia bahwa kita ingin ke rumahnya, ataupun nanti kalau misalkan dia tidak bisa ngomong ataupun nggak dibolehin ataupun nggak dikasih izin ngomong sama orang tuanya, mungkin kita ngomong sama ayah ataupun sama mamanya ataupun sama pamannya, nanti kita kasih kabar kita mau ke rumah dengan tujuan begini. Dan nanti orang ini insya Allah menerima kita, karena orang Mesir itu termasuk orang yang menghormati ataupun yang apa itu namanya yang suka ketika ada tamu yang datang. Begitu. Contohnya Ustaz, kalau di Indonesia khususnya Aceh, kalau pergi ke rumah melamar, kalau nggak bawa orang tua ataupun orang kecil, misalnya kalau di sini kita lurah, kalau di situ bagaimana menanggapinya Ustaz? Kalau di Mesir begitu juga, kita lebih baik bukan datang sendiri, kita datang boleh dengan kawan, boleh dengan keluarga, ataupun boleh dengan
orang tua yang ada di Mesir. Misalkan kita ada kenalan orang Mesir itu sendiri, nanti kita minta kesediaan beliau untuk menemani kita pergi ke rumah calon ataupun rumah perempuan tersebut. Kalau pengalaman saya sendiri, kemarin saya datang sama kawan yang beliau yang sudah lama di Mesir, beliau lebih tahu budaya, lebih tahu bahasa, jadi beliaulah yang menemani saya untuk ta'aruf dengan bidadari ini. Tahapan demi tahapan bisa diceritakan? Tahapannya, kalau pengalaman saya sendiri itu kali pertama saya pergi ke kampungnya, saya bertemu dengan paman dan sepupunya. Jadi di situ saya ditanya beberapa pertanyaan. Diinterogasi misalkan tentang pendidikan, tentang agama, hafalan Al-Quran, dan beberapa pertanyaan yang lain. Alhamdulillah saya lancar menjawab, jadi orang ini pun yakin dengan kita. Kemudian orang ini juga suka dengan budaya kita orang Indonesia. Katanya lebih sopan, lebih berilmu, kurang lebih begitu. Lalu melanjutkan tahap selanjutnya, misalnya kita mahar. Kalau di sana maharnya bagaimana? Kalau di sini kita kan maharnya dihitung dengan emas, harga emas. Kalau di sana gimana? Ya. Biasanya kalau di Mesir itu dia patokan yang pertama kalinya itu di uang. Misalkan nanti kamu mau kasih ke anak saya berapa juta gitu. Misalkan rupiah. Misalkan kita ada uang, saya ada uang 20 juta. Berarti 20 juta itu nanti dibeli emas. Nah, begitu. Nanti orang ini musyawarah lagi, diskusi lagi sama keluarganya, apakah cocok 20 juta ataupun mau lebih ataupun mau kurang. Nanti dengan uang tersebut dibeli emas. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang ingin berkeluarga dengan orang Mesir yang mungkin ada di sana. Ini ada pengurusan enggak? Kalau kita kan orang di sana kan dikiranya orang luar negeri. Nah, bagaimana pengurusannya, Pak? Jadi langkah pertama itu ada pemberkasan. Ada beberapa surat yang diminta di KBRI. Kita proseskan dulu di KBRI. Kita urus dulu di KBRI. Cuma di KBRI itu cuma mengeluarkan izin untuk bisa kita ajukan ke salah satu kementerian yang menangani pernikahan antar negara di Mesir. Jadi nanti kita pergi ke KBRI, kita ajukan permohonan bahwa saya ingin menikah dengan orang lokal, dengan orang Mesir, nanti orang ini yang keluarkan izinnya. Itu kan dari negara asal. Ya. Nah, sedangkan Ustadz sendiri tinggal di Indrapuri. Kan di Indrapuri ada keci, lalu di kecamatan ada KUA. Itu bagaimana, Ustadz? Oh iya. Jadi orang KBRI juga minta. Orang KBRI juga minta kepengurusan surat atau berkas-berkas di Indrapuri juga. Tergantung kita di kecamatan mana. Jadi saya sendiri berasal dari Indrapuri. Jadi pemberkasan saya itu di kecamatan Indrapuri. Di kantor camat Indrapuri ataupun di KUA Indrapuri, yang mana diminta surat dari KUA. Diminta surat dari KUA dan juga surat persetujuan dari orang tua, juga surat persetujuan dari gecik. Itu kurang lebih ada 3 ataupun 4 surat. Lalu mengajukan ke KBRI? Iya, kemudian kita ajukan ke KBRI. KBRI mengeluarkan izin ataupun surat pernyataan bahwa kita ingin menikah dengan orang Mesir. Nah, ini saat banyak penanyaan ya. Enggak apa-apa. Kepingin tahu aja ya. Kalau di sini kan ada tes, misalnya di KUA kan ada tes sebelum menikah. Di sana bagaimana, Pak? Kalau di sana tidak ada tes. Tidak ada tes, cuma di sana itu ada beberapa syarat yang harus kita tulis. Biasanya nanti syarat itu ditulis sama orang KBRI. Contohnya seperti kita harus bekerja. Kalau misalkan kita status kita mahasiswa itu dilarang nikah sama orang itu. Oh gitu. Jadi kita harus tulis keterangannya kita itu ada kerja. Biarpun kerja kita kerja bebas. Nanti di situ ada di
ditulis juga, diterangkan juga gaji per bulannya berapa gitu. Oh, ditanya contoh nanti 5 juta gitu, 4 juta rupiah ataupun 6 juta rupiah begitu. Kalau di sini kan tes ataupun bimbingan yang diajukan oleh KUA sebelum pernikahan dan menetapkan hari. Di sana ada bimbingan khusus dan menetapkan hari enggak? Di sana itu tidak ada bimbingan khusus, tapi ada ditetapkan hari. Misalkan ini minggu depan. Minggu depan nanti akan nikahnya. Begitu, akan nikahnya. Karena memang ada antrian juga. Per hari ada kuotanya, mungkin per hari sampai 30 orang begitu. Jadi kita daftar online dulu, nanti dikeluarkan bahwa kamu nanti nikahnya tanggal sekian, minggu depan misalkan, ataupun 2 minggu ke depan begitu. Kalau adat Ustaz, kalau misalnya di sini kan ada antar lintur, tundara baru, kalau di sana bisa diceritakan bagaimana budaya-budaya yang Ustaz rasakan di Mesir, Ustaz? Kalau di sana itu tidak ada antar lintur, tidak ada juga tundara baru. Di Mesir itu biasanya begini, biasanya kita nanti pertama kali nikahnya itu akad nikah. Akad nikahnya itu di kementerian, salah satu kementerian yang ada di Mesir, yang apa itu namanya, biasanya itulah yang mengurus tentang pernikahan antar negara. Kemudian nanti setelah akad nikah, kita persiapkan rumah, karena kalau di Mesir itu setelah acara, setelah resepsi langsung pulang ke rumah kita. Jadi tidak ada antar lintu, tidak ada tundara baru, karena acaranya itu di gedung. Di gedung yang mana nanti suami atau mempelai pria pergi ke rumah si istri, mempelai wanita, dia jemput, dia bawa ke gedung. Setelah acara, setelah foto-foto, orang ini pulang ke rumah. Itu yang dijemput itu sudah menikah? Sudah menikah. Oh, sudah menikah, sudah baru menikah. Dijemput untuk acara resepsi. Acara resepsi. Oh, iya, iya. Jadi ketika hari resepsi. Iya. Oh, di hari resepsi ya. Itu ditemanin? Enggak? Ditemanin, biasanya ditemanin sama mama ataupun kakaknya. Oh, iya. Kalau Ustadz sendiri ya, harapan untuk mahasiswa Indonesia mungkin yang ingin berkeluarga juga dengan wanita Mesir yang asli itu, harapan Ustaz gimana, Ustaz? Kalau harapan saya sendiri, gimana ya? Bagi yang ingin berkeluarga dengan orang Mesir, ya pintunya itu terbuka lebar. Pintunya itu terbuka lebar, asalkan kita itu siap. Asalkan kita itu syarat-syarat yang kita ajukan nanti lengkap. Kita juga harus siap mental, karena otomatis yang mana kalau misalkan nikah beda negara, beda budaya, pasti beda bahasa juga begitu. Jadi kita harus siap mental, kita harus siap juga apa itu namanya, luar dalam kita lah, begitu, kurang lebih begitu. Ini satu lagi, San, untuk terakhir kali, misalnya ada mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah di Mesir, mungkin bisa memberi tanggapan ataupun harapan untuk mereka mahasiswa baru. Ya, jadi untuk mungkin adik-adik lah ya. Ya. Adik-adik kita yang mau tamat ataupun yang udah tamat dari jenjang SMA, mungkin yang mau melanjutkan studinya ke luar negeri, khususnya ke Mesir, itu pintunya itu terbuka lebar. Syarat-syaratnya pun tidak susah, cuma ada beberapa proses, ada beberapa tahap. Kalau yang ke Mesir itu, biasanya yang mau lanjut S1 ke Mesir, itu seperti saya bilang tadi, biasanya kita yang di Aceh melalui Pusiba, yang mana Pusiba itu nanti kerjasama dengan IKAT, bisa jadi nanti per tahunnya diadakan tesnya itu di IKAT, di Aceh. Yang menyediakan itu IKAT. IKAT itu Ikatan Alumni Timur Tengah. Itu organisasi, Kak? Organisasi. Ataupun bisa kita bilang organisasi, ataupun kekeluargaan juga. Itu apa, organisasi di Aceh ataupun di Mesir juga ada? Itu di Aceh.
Sudah Aceh. Kalau di Mesir sendiri ada kumpulan mahasiswa Aceh? Ada. Namanya KMA. Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Jadi kita ke, kalau kita nanti sampai ke orang, kita orang Aceh sampai ke Mesir, itu insya Allah nanti akan dibimbing sama abang-abang kita di sana, sama senior-senior kita di sana yang ada di KMA, supaya kita terarah di Mesir itu mau ambil jurusan apa, mau kuliah di fakultas apa, mau terlatih ataupun mau ngaji di syekh apa, nanti insya Allah di apa itu namanya diarahkan supaya kita sejalan dengan apa yang kita belajar di kampung kita ataupun di madrasah kita begitu. Terima kasih Ustaz bersedia membicarakan tentang Mesir dan budayanya juga pendidikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah kita jumpa lagi. Ya, selamat berjuang lagi di negeri Mesir. Insyaallah. Insyaallah kami tunggu info selanjutnya. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi itu ini rendah.